tahu sedikit-sedikit? Tahu sih. Pernah? Pernah. 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 No. Ya, untuk Mbak Bente suka juga. Ya, yang ini juga. Ya, lumayan sih. Lumayan suka. Suka? Ya, saya juga. Oke. Lumayan sih kalau buat goyang. Main buat goyang, buat senam, buat seneng-seneng. Suka. Kalau saya pribadi juga. Menurut saya dulu tuh asik, terus musiknya tuh kayak menggembirakan gitu. Meriah lah itu. Liranya itu murah untuk dinikmati kalangan masyarakat Indonesia itu cocok. Iya, menurut saya dari itu musik yang asli dari Indonesia yang harus dilestarikan juga sih Mbak. Ya, musiknya kayak ini. Asik. Dangdut tuh asik. Dangdut sekarang tuh asik. Asik. Ya, musiknya enak aja sih dengar. Pernah? Belum pernah, Mbak. Pernah, tapi sekali ya, Mas. Belum. Ya, kalau nonton di TV belum. Cuma sering nonton apa itu di TV. Sering nyetel di TV ya, mojok sama itu. Iya. Ya betul. Pernah dulu waktu sekolah juga pernah ikut labnya juga di TV langsung. Berbeda bukan dangdut kayak hanya di TV sebelah. Lebih merakyat lah. Enak cepat nyampe. Cepat nyampe sore. Ya seru. Pernah. Oh pernah, pernah. Sering. Pernah. Pernah juga sih Mbak. Iya. Iya. No, I know gamelan. Ada beberapa yang saya suka, ada yang enggak. Kalau saya sendiri sih lumayan. Suka. Agak kurang suka sih. Enggak suka. 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 Bapak sama Ibu suka nonton itu juga. Tapi masih populernya di kalangan orang tua-tua gitu. Kayak tradisional gitu. Saya mulai dari awal ada Campur Sari, saya bergoyang-goyang. Ya enak sih didengar Mbak. Campur Sari itu lagu-lagu Jawa. Pernah sih. Pernah. Belum juga Mbak. Pernah. Belum pernah. Pernah. Pernah sih Mbak. Soalnya kan jarang-jarang juga kalau TV yang ngadain kegiatan yang acaranya kayak gitu. Mengembangkan kebudayaan daerah juga sih. Bagus-bagus aja sih kalau misalnya makan kayak kebudayaan asli itu biar tidak tenggelam dengan kebudayaan baru. Enak, bagus, jadi didengar enak dan bagus. Suka. Ya lumayan bagus, kadang juga ada apa ya, bikin ketawa gitu.